Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bunda Kabari. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini, Bunda akan kembali berbagi bagaimana cara cepat menurunkan demam panas pada anak-anak dengan menggunakan bumbu dapur yang ada di dapur kita. Caranya, pertama-tama kita bisa siapkan satu ruas biang kunyit yang sudah tua, kemudian biang kunyit ini bisa kita kupas, selanjutnya bisa kita parut. Kita bisa parut dengan menggunakan parutan kelapa. Kunyit ini sejak zaman dahulu sering digunakan oleh nenek moyang kita sebagai obat herbal. Salah satunya adalah untuk mengatasi demam panas pada anak-anak. Karena kunyit ini banyak sekali mengandung senyawa-senyawa aktif yang bagus untuk kesehatan dan bersifat anti-inflamasi dan bersifat antioksidan. Selanjutnya, setelah kunyitnya kita parut seperti ini, kemudian kita bisa tambahkan sedikit air hangat. Hangat kuku. Kita aduk-aduk seperti ini agar saripati kunyitnya bisa keluar. Selanjutnya kunyitnya bisa kita saring. Kemudian kita bisa tambahkan madu. Tambahkan madu secukupnya. Air perasan kunyit yang sudah kita campur madu ini bisa kita berikan kepada anak kita yang mengalami panas demam 1 sendok sekali minum 3 kali sehari untuk menurunkan demam panas. Sampai disinilah video hari ini dari Bunda. Semoga bermanfaat.